Sebagai destinasi selamat, Kementerian Kesihatan menyediakan beberapa protokol bagi pengembara yang ingin memasuki negara ini. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata ia susulan pembukaan semula sempadan di seluruh negara. Protokol tersebut merangkumi tiga situasi bagi pengembara, iaitu sebelum, lepas, semasa serta selepas memasuki negara ini. Pengembara yang tiba di Malaysia dikendaki memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera serta melengkapkan deklarasi perjalanan yang boleh diakses melalui MySejahtera. Namun, pengembara juga dikendaki menjalani ujian RTK antigen sama ada di fasiliti awam atau kesihatan swasta dalam tempoh 24 jam sebaik tiba di negara ini. Bagi pengembara bukan warga negara, mereka dikendaki mempunyai pelindungan insurans serta menyatakan alamat tempat penginapan di Malaysia. Kan HSO selama 7 hari di tempat penginapan bagi kategori 1 dan 2. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Sebab itu mereka diperlukan insurans. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK antigen profesional adalah negatif, pengembara yang fully vaccinated, mereka tak perlu menjalani kuarantin. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari. Ini unvaccinated people, they are not positive, but they still have to quarantine for 5 days. HSO selama 5 hari di tempat penginapan serta dikehendaki menjalani RT-PCR pada hari keempat ataupun RTK profesional pada hari kelima. Pengembara yang bergejala perlu membuat pemeriksaan lanjut di kaunter kesihatan yang disediakan. Bagi yang tidak bergejala, boleh meneruskan perjalanan ke kaunter imigresen untuk semakan lanjut. Namun kanak-kanak bawah 6 tahun tidak perlu menjalani ujian pra-pelepasan dan ujian semasa ketibaan.